Yang mana freelance job itu you boleh jual you punya kemahiran kat syarikat-syarikat yang baru nak membangun, tak mampu nak ada in-house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan Anda. Hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa, juga merupakan pemenang bertuah sempena YouTube channel Dr. Adam Zubir sampai 200,000 subscribers, iaitu saudari Hidana Nazura. As part of being chosen as the winner, Hidana Nazura berjaya dapat menang iPad, dapat lunch date sama dengan saya, Dr. Adam Zubir, dan juga dapat tanya saya satu soalan. Apakah satu soalan yang Hidana nak tanya saya directly? Okay, soalan saya macam ni. Sebagai student, patut ke diorang hanya fokus kepada kumpul saving sahaja? Maksudnya kerja apa-apa macam kat F&B ke? Adakah itu patutnya student boleh buat macam tu? Sambil belajar? Yes, sambil okay, belajar. Okay, good question. So, kalau tanya saya, zaman sekarang ni, kita tengok zaman digital sekarang ni, zaman information technology sekarang ni, saya memang amat galakkan lah kalau student, walaupun masih lagi belajar, tapi masa lapang, biasakan diri untuk tambahkan pengalaman kerja. Sebab benda ni bukan saja dapat meningkatkan lagi kita punya employability. Maksudnya kalau kita nak minta kerja, kita dah ada pengalaman bekerja. Instead of kita fresh graduate kan, nak minta kerja, tengok tak pernah kerja apa-apa kan. As majikan, saya pun majikan, saya akan tengok rasa takut ke lah nak hire. Sebab bila tak ada pengalaman bekerja, kita tak tahu sama ada pelajar tu ataupun graduate tersebut ada tak etika-etika macam mana nak bekerja dekat syarikat-syarikat contohnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yes, zaman sekarang ni dengan zaman inflasi kan. Tak tahulah Hidana terasa tak kehangatan inflasi, harga barang naik, honestly. Ke tak rasa? Sebab tak rasa sangat sebab tahu-tahu makanan dah ada, tempat tinggal dah ada kan. As you start working, you akan rasa sebab semua kadang-kadang tiba-tiba semua benda kena bayar sendiri. Bayar barang-barang dapur sendiri, makan minum sendiri, bayar bil elektrik sendiri, bil air, bil internet dan sebagainya. Semua dah kena start bayar sendiri. And then you akan rasa duit gaji yang dapat memang tak cukup. Sebab tu kalau masa kita student, inilah kita nak kumpul simpanan kita supaya by the time kita dah kerja, by the time Hidana dah graduate and nak memulakan alam pekerjaan, Hidana dah ada savings dah. Dan sekurang-kurangnya cukup tabung simpanan kecemasan. Berapa tabung simpanan kecemasan yang berada? 6 bulan. Sebab tu kita tengok video-video kat YouTube channel Dr. Adam Zubir. 6 bulan perbelanjaan. Kalau let's say perbelanjaan kita 2,500 kali dengan 6, berapa? 15,000. Kalau kita masih lagi student, tidak ada komitmen apa-apa dan kita ada ikhtiar untuk bekerja, dapatkan pendapatan sampingan, dan pendapatan tersebut bukan untuk belanja. Pendapatan itu untuk penuhkan simpanan kita supaya bila kita start bekerja nanti, kita dah ada modal untuk buat down payment kereta misalnya, ataupun down payment untuk rumah. Rumah apa? Property untuk investment. Oh, investment. Lagi bagus kan. Rumah pelaburan bukan rumah sendiri. Tak start belajar untuk beli rumah sendiri, bagi saya memang tak cukup tengok lagi video Dr. Adam Zubir. So untuk rumah pelaburan and then untuk melabur dalam diri sendiri, contohnya Hidana tadi, masa kita makan tadi Hidana cakap, you know, invest in yourself, right? So that one is very very important. So you gunakan duit tu untuk belajar macam mana nak melabur dalam hartanah, macam mana nak melabur dalam saham misalnya, ataupun unit trust dan sebagainya. So ini ilmu yang akan menjamin masa depan kita. Jawapan saya boleh, tapi zaman sekarang ni, pendapat peribadi saya, kalau you student zaman sekarang, zaman 2022 ini, 2022-2023, carilah pekerjaan yang mengasah kemahiran berpendapatan tinggi. Jangan kerja benda yang orang kata apa, kerja repetitif tau. Contohnya kalau kita kerja kat F&B, sebab tadi Hidana bagi contoh F&B, so kerja as waiter, waitress misalnya, ataupun kerja as cashier, boleh, tapi jangan lama sangat. Maksimum 2-3 bulan just nak dapatkan feel. Inilah etika bekerja keras kan, kita kena kerja dari pagi sampai malam dan sebagainya. Boleh dapatkan feel, tapi jangan kerja terlalu lama. Sebab apa? Ataupun kerja dalam gig ekonomi misalnya e-hailing, p-hailing kan, kadang-kadang ada juga student yang buat Grab misalnya, ataupun naik motor hantar makanan dan sebagainya. Bagi saya, benda ni jangan fokus terlalu banyak. Walaupun anda dapat bayaran yang tinggi, tetapi ini bukan kemahiran berpendapatan tinggi. Maksudnya you kerja benda, buat benda repetitif, dia tak akan menambah value ke atas diri kita bila kita nak cari kerja nanti. So kita nak cakap ke orang, kita dah kerja cashier dekat syarikat F&B selama 2 tahun. So what? Cashier, so you pandai ambil duit, bagi duit baki. Semua orang boleh buat benda yang sama. In fact, zaman sekarang ni orang pakai e-wallet pun, tak payah bagi baki pun. In fact, sekarang ni orang tekan apa? Order pakai QR code dan sebagainya saja. What can you do for a company bila you nak kerja nanti? Sebaliknya, cari pekerjaan yang ada kemahiran berpendapatan tinggi. Contohnya, Hidana buat kerja copywriter. Copywriter maksudnya tulis untuk syarikat-syarikat nak memasarkan produk mereka, for example. Ataupun terlibat dalam jadi sales agent. Jadi agent, sales, macam mana nak jual. Ataupun social media manager. Ataupun graphic design. Tahu, graphic design, kita design poster ke, kita design logo ke untuk syarikat, kita design produk, book cover dan sebagainya. Ataupun kita buat apa? Video
making. Contohnya apa yang kita buat sekarang ini. Obviously ada team yang akan edit video-video ini. So itu kemahiran-kemahiran yang bagi saya berpendapatan tinggi, sebab kemahiran ini awal-awal buat susah. Tapi lepas kita dah buat berkali-kali, kita akan jadi mahir ke atas ilmu tersebut. Hidana, degree apa? Accounts. Degree in accounts. So bayangkan, you degree in accounts with specialty in designing, for example. So you boleh design. Bila you nak present the account, you tahu designing macam mana. Ataupun you ada specialty in data entry misalnya, ataupun coding misalnya. So ini adalah berpendapatan tinggi, di mana company nampak, oh, you account, you fresh graduate account. Tapi you ada kemahiran lain yang akan membantu syarikat untuk menyediakan account-account syarikat dengan lebih mudah misalnya. So benda inilah yang akan increase your employability. And not only that, let's say lah you susah nak dapat kerja sekalipun, you boleh buat side job ataupun you boleh buat freelance job. Yang mana freelance job itu, you boleh jual you punya kemahiran kat syarikat-syarikat yang baru nak membangun, tak mampu nak ada in-house. Mereka akan bayar as a freelance RM500 setiap bulan ke, which is a lot of money, while you work in your comfort of your house. So contohnya zaman sekarang ni, bagi mereka young people, anda boleh search saja virtual assistant. Virtual assistant is an eating sekarang ni. Bukan saja anda dapat kerja kat Malaysia, tapi anda dapat kerja satu dunia. Sebab syarikat-syarikat besar di luar negara outsource. Anda boleh pergi dekat Upwork contohnya, Upwork, Fiverr. So this is what I mean by high income scheme. So kalau kita nak kerja waktu belajar, jangan kerja benda yang repetitive, yang in fact benda tu dah boleh diganti oleh robot. Kalau kita tengok kat kedai mamak pun, ada robot hantar makan minum. Pernah kan? Kalau pergi McDonald's ke, orang dah tak pergi dah cashier. Orang tekan butang. In fact, saya pergi McDonald's, saya buat apa? Saya pakai app McD. Ada tak guna app McD? Eh, tak pakai. Tak pakai? Touchscreen. Touchscreen? Patut download app McD. App McD, saya literally just duduk ya, mana-mana meja, saya buka phone saya, saya order, lepas tu makanan sampai. That is the new technology. Kenapa nak kerja benda yang repetitive, yang eventually kerja-kerja ni akan lupus, akan tidak ada dah, obsolete. So carilah kerja masa depan. Okay tak? Okay, faham. Dapat. Thank you, Doctor. So lepas ni kerja apa? Kita cari yang virtual assistant. Kita tengok. Ya, yeah, boleh start kat situ. Yeah. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube, type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, kongsikan dekat dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.